です。Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, melanjutkan video sebelumnya ya. Setelah kita mereview dari holder dada atau chest strap, sekarang kita akan coba tes untuk merekam di jalan ya. Oke. Ya, usahakan posisi kamera handphone menghadap lurus ke depan ya teman-teman. Jangan terlalu menunduk atau terlalu menghadap ke atas, agar hasil video saat merekam bisa melihat situasi di depan jalan yang sedang kita lalui. Ya, posisi handphone ini sudah terpasang di chest strap ya teman-teman. Jadi tonton video ini sampai selesai agar teman-teman bisa melihat hasil dari video merekam dengan handphone holder chest strap. Ya, sekarang kita sudah mulai melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor ya teman-teman. Bagaimana hasilnya teman-teman bisa melihat sendiri. Ya, untuk handphone yang saya gunakan adalah handphone Xiaomi Redmi Note 7. Ya, ternyata suara angin masuk ke speaker handphone ya teman-teman, karena saya tidak kepikiran untuk memasang mic di speaker. Jadi ya, suara angin kedengaran jelas di perekaman ini. Ya, sebentar lagi kita akan melewati polisi tidur ya teman-teman. Ya, karena suara angin agak mengganggu hasil video, saya akan mengurangi volumenya ya teman-teman, dan menggantikan dengan background musik yang lainnya. Thank you.
Ya, untuk hasil videonya, teman-teman bisa menilai sendiri ya, juga tergantung dengan handphone yang kita gunakan. Ya, bagi teman-teman yang belum mempunyai action kamera, bisa menggunakan holder dada ini atau chest strap. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.